Ya Allah, lihat teman-teman pada berebut ya. Kok ya gitu sih, nggak tertib ya Allah. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya teman-temanku yang baik. Di hari ini saya berada di Masjidil Haram lagi ya teman-teman. Mau menunaikan sholat isya ya. Dan sekarang masih di jalan nih. Masih di jalan tapi lagi minum teh nih. Dikasih ya. Tuh sama Masya Allah tabarakallah. Di sini mah puasa berkah ya teman-teman, di Masjidil Haram banyak yang bagi-bagi teh, kopi, gahwa kayak gitu teman-teman ya. Di sini Masya Allah, pokoknya nggak ada yang kelaparan di tanah suci mah. Ada minum teh ya, karena apa namanya, sekarang agak dingin nih cuaca ya, jadi harus minum yang anget-anget kayak gitu ya. Saya lagi berhenti dulu teman-teman tuh. Masjidil Haramnya udah dekat situ. Bentar lagi nyampe ya. Lagi istirahat dulu minum teh. Tuh lagi dibagi-bagi ya. Secangkir teh. Sangat bermanfaat teman-teman. Karena saking penuhnya jamaah ya. Mau ke restoran mau ke itu, jalan tuh padat banget. Kebetulan ini di jalan lagi berhenti, ada yang bagi teh. Dan barusan saya juga bukanya di jalan ya teman-teman, buka di mobil karena cuma minum air sama kurma satu ya. Karena rumah saya agak jauh teman-teman dari Masjidil Haram ya. Jadi nyampe sini sekarang mau isya ya. Lagi nunggu adzan mau sholat isya ya teman-teman. Dan sekarang mau jalan lagi teman-teman ya. Mau menuju ke masjidnya ya. Udah istirahat barusan minum teh. Suasananya benar-benar sekarang mulai dingin nih Masjidil Haram teman-teman. Walaupun bukan kopi, kepala agak lumayan kebuka. Kepala kebuka, nggak nyut-nyutan gitu. Masih agak jauh sih teman-teman tuh jalannya. Pokoknya kalau udah di Masjidil Haram betah pokoknya. Walaupun nyampe subuh ya. Lihat suasananya ya, bagi-bagi air. Sekre. Haus teman-teman. Habis minum teh haus ya, ngambil air dari yang bagi-bagi. Lihat suasananya teman-teman di pelataran ya. Lihat. Lihat pelataran teman-teman. Dan di sini juga ada pembagian teh, gahwa, pokoknya bulan Ramadan itu bulan penuh berkah teman-teman. Lihat jutaan manusia ini di pelataran ya. Meter tinggal. Thank you.
Lihat suasananya teman-teman. Mudah-mudahan saudara-saudara saya yang belum pernah umroh walaupun haji ya, semoga Allah panggil kalian ya ke sini untuk melaksanakan ibadah haji maupun umroh teman-teman ya. Subhanallah. Subhanallah. Di pelataran teman-teman ya. Ini setelah sholat maghrib udah berapa ya? 1 jam ya. Masih padat kayak gini ya. Dingin lagi. Cuacanya dingin, anginnya kencang teman-teman di Masjidil Haram ya. Nih situasinya teman-teman ya, sebelum sholat isya nih. Sangat padat sekali teman-teman, masya Allah Masjidil Haram. Jalan tubrukan ya teman-teman, padet banget. Jamaah tumpah ruah ya. Ini belum apa-apa, baru setengah bulan ya puasa. Gak kebayang nanti 10 hari ke depan ya. Ini mau cari tempat aja bingung. Balik lagi ke sini. Pintunya sana sini ditutup. Jadi membingungkan para jemaah ya, kasihan. Ya nggak tahu di sini. Makanya banyak yang salah jalan, banyak yang hilang. Dari teman ya? Lihat, jemaah kayak semut. Padet banget teman-teman, masya Allah. Mau masuk sini tutup, sini tutup, lihat. Isa, ini agak nih masih sama cuma bapun. Lihat teman-teman, di depan pertokoan aja kayak gini penuhnya. Lihat jemaah perempuan di sini udah membludak ya. Lihat jemaah perempuan di sini udah penuh banget tuh. Masya
Masyaallah tabarakallah. Ini lagi menunggu sholat Isya ya teman-teman, sekaligus terawih ya. Ya Allah, lihat teman-teman, pada berebut ya. Kok ya gitu sih, nggak tertib ya Allah. Nggak tertib kayak gitu ya Allah. Haram, banyak yang dibuang tuh. Lihat, nasi, pembagian nasi nggak tertib kayak gitu ya. Jadinya malah kebuang tuh, disapu ya. Ya Allah. Saya nggak kemakan tuh. Satu jus ya, tumpah semua nasi. Ya Allah. Sholat Isya dulu teman-teman ya. Langsung sholat tarawih ya. Masih sholat tarawih ya teman-teman. Belum selesai tarawih tapi saya mau pulang teman-teman ya. Insyaallah tabarakallah. Banyak banget tamu Allah teman-teman di Masjidil Haram. Pokoknya di sini keren banget tempatnya, lihat. Masya Allah, sepanjang jalan buat sholat semua teman-teman. Dan banyak juga yang mau pulang ya. Lihat, seperti biasa teman-teman ya. Sholatnya sampai di sini kalau bulan Ramadan. Dan ada yang pulang juga banyak ya. Dan ada yang sholat juga.